Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review shower yang model terbaru yang bentuknya seperti ini. Ukuran sini setengah in. Ini dia bentuknya. Di sini ada ini ya buat pengaturannya di sini. Ini tombol ini buat pengaturannya. Ya. Ininya fix, kepalanya fix ya. Jadi pengaturannya ada di sini nih. Oke, ntar kita akan coba shower ini seperti apa hasilnya. Bahannya semacam plastik yang di chrome ya. Ringan. Dan harganya juga nggak terlalu mahal ya, di sekitar 100 ribuan. Tapi ini shower model baru karena dia didesain dari sini plastik stainless sehingga dia dapat membuat hasil semprotannya lebih bagus dan lebih lembut ya. Oke, kita akan coba seperti apa hasilnya ya. Oke, jadi sekarang kita akan copot shower kita ini yang lama ini, kita akan copot dan kita akan pasang shower yang baru ini ya. Oke, pasang yang mudah sekali. Karena ini udah ukurannya udah sama ya, jadi pasang aja ke sini. Oke, kita akan coba seperti apa showernya ini. Anda bisa lihat ya, showernya ini lebih halus ya. Di sini pengaturan on off-nya nih. Dan di sini dia hanya single ya, satu kali pengukuran aja. Dan shower ini sangat enak dipakai untuk mandi ya, karena dia tidak menyakiti kita. Tapi tempatnya keras, mantap dia. Ya. Enak dipakai. Ringan. Seperti ini ya. Ini airnya enak banget nih, nggak sakit ya, nggak sakit dan jadi enak dipakai untuk mandi. Dan sini ada on off nya ya, tinggal dikantong aja. Tuh. Showernya. Jadi tinggalkan teknologi lama pada shower Anda ini, seperti ini. Ini bentuknya agak keras ya, sakit ya. Ini teknologi terbaru nih dari shower, lebih halus dibandingkan dengan shower model lama ini ya. Ini model shower model baru, enak banget dipakai mandi, tidak sakit dan lumayan naik kencangnya ya. Oke. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai shower model terbaru 2020. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar shower ini. Oke. Okay? Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys.